Kembali lagi nih, bertemu lagi dengan aku Aka. Dan di video kali ini aku mau unboxing lagi. Kali ini untuk part bagian CVT. Di video sebelumnya kan aku udah unboxing roller dari BRT dan per CVT dari BRT. Nah, kalau ini adalah yang kiri ini adalah pulley set. Terus yang ini mangkok kampas ganda. Nah, kita buka ini aja dulu deh. Kita buka mangkok kampas gandanya dulu. Jadi ini kelihatan banget mereknya adalah Extremely Racing atau XTR biasanya pada nyebutnya. Di sini tertulis mangkok ganda PCX 150. Ini sama aja Vario 125, 150, ADV PCX 150, 160 series mulai dari PCX sampai ADV atau Vario 160 itu sama. Dia ukurannya sama. Selisihnya paling cuma selisih 1 mili. Ini kita langsung buka aja. Packagingnya kayak ini, sederhana kok. Ini warnanya merah, merah nyala gitu, merah-merah Ferrari. Terus kita buka isinya. Ada logo XTR. Terus dia udah di model kayak cowok-cowok gini. Kalau biasanya pada umumnya kan di bor, kalau ini kayaknya udah cetakannya udah dibuat seperti ini, dan ini pasti otomatis kan lebih ringan daripada standarnya, apalagi yang Vario 160 kan cuman lubangnya dua lubang di sini, beda sama yang 150 series. Terus ini juga udah ada kartel halusnya, cuman ini kan ada catnya, cuman aku nggak tahu sih nanti ini catnya akan ikut kegesek, berarti akan ikut hilang atau perlu kita ampas dulu nggak ya? Ya kalau dipegang sih sebenarnya yang lebih kerasa adalah si kartel halusnya ini. Dia beda kartelnya, nggak yang kayak bentuk kayak gerigi-gerigi gitu yang pada biasanya dijual. Ini lebih kayak cuman garis gitu sih. Tapi dibilang halus ya, aku malah kadang lebih suka yang gini karena dia untuk kampas ganda standar masih aman. Jadi nggak yang cepat habis banget. Karena aku kurang suka dengan kampas ganda yang sangat-sangat keras, kayak contoh Daytona itu aku kurang suka. Karena kalau aku prinsipnya, ini aku lagi, opini ku, yang lebih baik yang habis itu kampasnya sih, bukan mangkoknya gitu. Karena si kampas ganda Daytona itu terlalu keras menurutku. Ini, jadi tampilannya ya. Ini belum nimbang sih, karena yang mangkok standarnya kan belum aku copot, jadi aku belum tahu bobotnya berapa. Cuman ini pastinya berasa lebih ringan. Ini ya, mungkin selisih 100 atau sampai 200 gram. Mungkin, mungkin ya. Kalau 100 gram sih mungkin, tapi kalau 200 kayaknya mendekati lah. Jadi kayak gini. Jadi ini bisa dipakai di Vario 125, 150, PCX 150, ADV 150, Vario 160, ADV 160, dan PCX 160. Kita masukin lagi, nanti kita buka yang pulley satunya. Nyangkut. Sekarang kita buka yang pulley set. Ini pulley set aku beli di online di marketplace Shopee. Stikernya masih ada nggak ya? Aku lupa. Aku pakai K97. Nanti kenapa aku pakai K97, dan K97 ini adalah punyanya PCX 150 dan ADV 150. Ini kipasnya, stikernya mana? Ini rumah rollernya, stikernya hilang. Singkirin dulu, kita buka dari rumah roller aja. Jadi sedikit cerita, kenapa kok aku milih pakai punya K97 atau pakai punya PCX itu, PCX 150 ya, PCX 150 sama ADV 150, karena dia secara diameter ukurannya sama dengan punyanya Vario 160 atau tipenya K2S. Jadi K97 dan K2S itu pulinya ukurannya sama persis, paling selisih-selisih cuma 0,1. Jadi misalkan ini 124,
paling selisihnya cuma 123,9, 123,8 atau bahkan 124,1 atau 2. Ya selisihnya segitu lah, kecil banget. Ini pengerjanya mulus banget, rapi banget, kinclong banget. Ini siripnya dibubut juga, dihabisin. Tentunya krok jalur rollernya. Ini aku pakai minta ukuran 13,8 karena aku mau nyoba dari 13,8 ini gimana. Yang kalau kata banyak orang atau reseller pun juga bilang resellernya ini cocok untuk buat yang cari topsi, tapi kita coba dulu ya. Ini terlihat mulus jalurnya, halus banget. Dan emang ini langganan sih, dulu aku sebelum punya Varus 160 nggarap Varus 125, bolinya juga dari tempat sini, cuman nanti aku masih nyari stikernya gimana, ntar cari deh. Kerjanya bagus banget, rapi. Jadi itu alasannya kenapa aku pakai Vario 100 pakai PCX 150 atau HDW 150. Terus alasan selanjutnya adalah ternyata beda vendor. Jadi si ini PCX 150, HDW 150 itu vendornya dia pakai FCC. Sedangkan yang mulai generasi mesin 160 series, mulai dari PCX, Vario, HDW 160 itu dia pakai Kemco atau Semco bacanya, atau Cemco. Nah itu ternyata sudah ada beberapa kendala yang para ibaratnya para tuner atau para tuning ini yang ngoprek pull ini bilang bahwa keluhannya adalah sering banyak percak-percak atau bentol-bentol gitu di pulinya, walaupun itu kondisi standar sudah banyak percak-percaknya. Ibaratnya apa ya, yang titik-titik di sini lah kayak cacat gitu. Terus yang kedua adalah dia bahannya terlalu tipis, jadi kayak kalau dibubut tuh kadang bisa retak gitu atau gimana, pokoknya banyak keluhan lah intinya. Jadi emang barangnya tuh nggak begitu bagus. Nah terus karena aku mensiasat cari-cari info dulu, waktu itu ngukur si puliku sendiri, waktu itu awal berdateng aku coba buka CVT ke bengkel langgananku tuh. Terus aku ukur, data ukurannya sama persis dengan si PCX atau HDV 150. Jadi ya udah, karena yang ini belum ada keluhan buatan FCC, ini kan vendornya FCC, belum ada keluhan dan selama ini banyak yang pakai, maksudnya aman-aman aja, udah aku akhirnya pakai ini karena ukurannya untungnya sama persis. Kayak ini kan rapi, ini juga ada interlocknya tuh, rapi banget, mulus banget, kinclong, presisi. Ini aku sukanya dari tempatku beli ini. Ini kan buatan FCC tuh kelihatan. Ini K97. Nah, kalau punyanya K1Z atau K2S tuh yang kodenya nanti di sini adalah K1Z atau K2S, tapi vendornya tuh tulisannya Cemco dan itu tipis gitu. Kalau dibubut tuh bisa tahu-tahu udah bolong aja gitu, kayak terlalu tipis. Dan di sini tuh sering bintik-bintik gitu. Kayak gompal-gompal gitu. Gitu, jadi aku coba ini dulu. Memang kalau yang punyanya PCX 160 atau tipe kodenya K1Z itu dia lebih lebar sekitar selisih cuma 3 mili. Jadi ini kan tadi 124. Kalau PCX 160 tuh lebarnya 127, selisih 3 mili. Jadi sebenarnya selisihnya dikit sih. Dikit banget selisihnya. Oke, mulus. Nah, kenapa aku ambil yang 13,8 itu tadi, karena aku mau coba untuk ini dipakai. Berarti apa ya? Coba apakah cocok kalau ini dengan settinganku, dengan tipeku berkendara yang biasanya aku lakuin, berarti cocok nggak aku dengan karena sebelumnya di Vario 125 itu aku pakai 13,5 soalnya. Pakai 13,5 rollernya router pulley, sliding roller. Terus per-pernya 1500, per CV 900, tapi per setri standar. Nah, dengan 13,5 itu aku cocok. Masih lumayan dapat lah si atasannya, waktu itu masih bisa dapat kok 115 sampai 118 km per jam dengan kondisi treknya lumayan panjang memang. Terus rollernya waktu itu 12 gram, udah ada ubahan di TB, TB pakai lebih besar, pakai punya Vario 150. Manifoldnya juga sama, nggak di rimmer,
nggak di porting polis, cuman ganti aja benar-benar plek udah tinggal pasang. Belum waktu itu belum diremap sama sekali, knalpot belum apa-apain. Jadi di speedometer dapat 118. Treknya waktu itu emang agak panjang, cuman menurutku rasanya tuh motornya apa ya, bad bay-nya lumayan lebar gitu loh. Jadi nggak yang langsung naik banget terus habis itu lempeng, tapi ini kayak merata, menurutku cukup merata. Dan aku juga suka dengan karakter itu, cocok lah. Nah, cuman karena ini motornya beda, jadi aku mau coba dulu. Yang nanti mungkin akan beli lagi, tapi yang kita coba tes lagi nanti pakai 13,5. Nanti juga misalkan ada rezeki lagi, coba kita tes lagi yang 14 derajat. Ya pokoknya coba sampai ketemu yang enak gitu. Kalau emang syukur-syukur ini udah enak, ya udah ini simpen dulu, nanti kita riset lagi pakai 13,5. Gitu aja sih. Jadi ini cuman videonya itu aja, unboxing ini pulley sama mangkok. Nanti untuk video reviewnya gimana-gimana selanjutnya itu di next video, karena nanti akan ada part lain yang datang, yaitu TB. Jadi aku ada TB Varus 90, terus aku rimmer jadi ukuran 31, itu nanti juga ya kita unboxing singkat. Terus nanti kita juga review kalau pas udah waktu pemasangan. Tadi agak sempet miss, agak kelupaan. Jadi ini aku beli semuanya di marketplace. Monggo mau di Shopee, mau di Tokopedia, kisaran harganya masih sama, tapi aku beli ini lewat Shopee. Kalau ini harganya sekitaran 200 pas sampai 225, tergantung toko. Jadi teman-teman cari yang paling murah aja, terus juga cari toko yang terpercaya. Ini aku belinya di reseller resminya XTR. Kalau searching di Shopee atau Tokopedia ketemu kok. Ini aku beli waktu itu harganya 210, tapi tergantung seller, tergantung promo juga, kadang bisa beda. Kalau ini aku belinya di Estek Workshop atau Estek King Shop. Ini teman-teman bisa cari ini di Instagram, ada Estek King Shop atau Estek Workshop. Ini juga di Shopee, di marketplace, Tokopedia juga ada. Nah, kalau ini kalau nggak salah harganya tuh kemarin berapa ya? 235 apa 250-an ya? Aku agak lupa deh. Nah, nanti aku cantumin aja. Pokoknya aku belinya di sini. Ini aku langganan belinya di sini. Tadi teman-teman udah bisa lihat sendiri kan pengerjaannya, hasilnya gimana. Rapi, menurutku sih itu rapi banget dan presisi. Oke. Cuman ngasih tahu info itu aja. Jadi segitu dulu video singkat kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Thank you buat yang udah support aku atau nungguin aku update video, thank you banget. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merahnya yang warnanya yang warnanya merah tapi tulisannya subscribe, karena itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi kalau aku update video atau upload video. Jika teman-teman suka dengan video ini bisa di like, jika nggak suka bisa di dislike juga nggak apa-apa. Kalau ini bermanfaat atau bisa buat referensi teman-teman yang lain, monggo di share. Kalau mungkin mau tanya-tanya bisa di kolom komentar atau mungkin ke Instagramku. Terus apa lagi? Ya, udah itu dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.